hari ini pekerjaan masih tidak 100%, namun kita meminta kepada dinas untuk ada hal-hal yang kecil yang perlu dirapikan. Contoh kabel listrik itu masih banyak yang keluar. Sementara ini posisinya ada di taman, sehingga ini sangat membahayakan bagi pengunjung nantinya ketika akan dioperasikan. Kemudian dari segi konstruksi, juga sudut-sudut ini masih perlu banyaknya dirapikan. Nah, kemudian secara di flying deck-nya ini, flying deck ini juga besi pembatas untuk pengunjung ini juga perlu diperkuat. Meskipun katanya jelas keterangan lebih kuat, tetapi saya hanya membayangkan ketika nanti banyak orang, terus dengan beragam aktivitasnya, ketika ini dikuatkan itu jauh lebih aman. Maka mungkin di tahap pembangunan berikutnya saya kira tambahan penguat untuk besi pagar di depan ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan bunga. Yang kita bangun itu adalah taman bunga. Taman bunga. Maka bunganya ini pun juga bunga yang representatif tuh. Bunga yang sekiranya memiliki nilai estetika yang tinggi, nilai estetik yang baik lagi. Kalau bunga-bunga seperti di pinggir jalan seperti itu, ya saya kira kurang menaikkan dari nilai investasi yang ada di sini. Saya kira itu. Kalau saya melihat ini estetika ya, soal estetika alun-alun, saya bicara secara besar itu ya. Soal estetika alun-alun ini menjadi ketika merencanakan harusnya dia harus merencanakan bagaimana estetika itu bisa secara menyeluruh. Ini hanya satu pandangan dari timur ke barat. Dari utara ke selatan, kacau itu pandangan. Balai kota itu mati itu. Balai kota, kantor balai kota itu mati dipandang. Gak bisa dipandang sekarang. Mau duduk di sini gak bisa, di atas gak bisa gitu loh. Artinya bahwa perencanaan ini tidak memperhatikan posisi kantor balai kota yang sudah di secara turun-temurun sejak zaman Mataram itu didirikan, alun-alun itu harus lurus, balai kota itu harus cross gitu ya. Ini merubah tatanan ini, gitu. Perencanaan. Ini yang menurut saya kurang diperhitungkan.